Salam satu jiwa. Sekarang agenda kita ke ikuti saya. Tepatnya di Pondok Lansia Al-Islah. Yuk, ikuti saya, kita ngapain aja nanti di pengurus asrama Pondok Al-Islah. Orang-orang hebat ini. Jadi keluarga sering bingung. Suamiku sudah meninggal dunia karena kanker. Sukanya selama di sini tuh kita ibaratnya kayak belajar mengurusi orang tua setelah tua nanti gitu. Terus bisa menghibur mbahnya yang kalau lagi sedih. Cuma dukanya kadang pas mbahnya kondisinya drop, kita hubungi keluarganya gitu, respon keluarganya lambat. Pemain bola memang. Oh, teman bola. Hebat itu. Sudah juara. Oh, hebat itu. Amin. Baru bisa juara. Ini biru. 17. Iya. 45. 17 ya? 17. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari sponsor Tropika dan Arema. Saya selaku mewakili pengurus yang ada di Pondok Lansia ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas silaturahminya, kepeduliannya kepada Pondok Lansia ini. Saya baru selesai dari Panjaitan, melihat orang tua dirawat. Jadi saya pesan buat anak-anak yang punya orang tua yang masih hidup untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, merawatnya. Karena itu pesan dari Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad untuk selalu menjaga kedua orang tua kita. Dan untuk anak-anak yang masih memiliki orang tua, selalu berbakti dan berbakti dan berbakti.